Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Salam sehat. Kali ini kita akan membahas mengenai stroke. Stroke itu adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat sumbatan yang disebut stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah yang disebut dengan stroke hemorrhagic. Gejala stroke ada beberapa macam tergantung tiap penderitanya. Biasanya tungkai mati rasa, lemah anggota gerak baik sisi kanan atau sisi kiri, bicara menjadi kacau, bicara pilo atau miring, wajah terlihat menurun. Penyebab stroke ada beberapa macam atau bervariasi, mulai dari kumpulan darah pada pembuluh darah otak, tekanan darah tinggi, hingga pengaruh obat-obatan pengencer darah. Stroke sangat berisiko pada penderita tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, serta berat badan yang berlebihan dan diabetes. Risiko yang sama juga dapat terjadi pada orang yang kurang olahraga, kebiasaan merokok, dan mengkonsumsi alkohol. Pencegahan stroke yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu menerapkan pola makan yang sehat, berolahraga secara rutin, hindari merokok dan mengkonsumsi minuman keras.